Hai semua, yuk bikin bakso ayam yang enak, kenyal, dan praktis yuk. Bahannya 400 gram daging ayam, 2 butir telur, 7 sendok makan tepung tapioka, 6 siung bawang putih, 1/2 garam kaldu bubuk, merica bubuk, penyedap rasa, baking powder, kemudian bawang goreng ya. Nah, pertama-tama kita mau blender dulu dagingnya. Ini kita mau campur dengan es batu. Es batunya 6 sendok makan ya. Kita blender setengah halus. Oke, seperti ini. Kita masukkan bumbu yang lain. Kita masukkan bawang putih. Masukkan garam, kaldu bubuk, merica bubuk, penyedap rasa, baking powder. Masukkan bawang merah goreng. Itu untuk takaran sesuai selera. Telurnya 2 butir ya, kita blender lagi. Oke, kemudian kita masukkan 7 sendok makan tepung tapioka. Kita blender lagi sebentar hingga tercampur merata seperti ini. Ini siap dibentuk ya. Jadi aku tadi udah rebus dulu air panas untuk tempatnya bakso ya. Nah, seperti ini tadi sudah ada beberapa yang aku bentuk. Sebelum kita bentuk, tangan atau sarung tangan diolesi dulu dengan minyak supaya nggak lengket ya. Untuk sesuai selera, mau kecil mau besar. Jadi kalau menurut aku lebih rapi kalau nggak pakai sarung tangan ya. Hasilnya lebih rapi dibanding pakai sarung tangan. Nah, ini tunggu hingga mengapung, kemudian direbus. Nah, setelah direbus kita rendam dengan air es. Jadi intinya kalau kita buat bakso ayam, kita rendam di air es itu hasilnya akan kenyal banget. Nah, seperti ini. Nah, ini kenyal banget. Enak. Ini bisa disimpan di freezer, ini tahan lama banget. Jadi kalau kita mau makan baru kita ambil gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe. Terima kasih.